Kalau saya sih nggak pernah mandi. Apa? Urung. Urung. Isi ning kota. Kota. Ya blonjo deke kan. Ku apa sih? Bayam karo kangkung. Hasil panen pertanian, Lur. Siapa? Saya sih mikir. Iki cacing gagal ri. Mau api-api ini kok ngomong gagal, woi? Bolong-bolong. Lah iya justru sing bolong-bolong sing api sing di golei peminat. Nek bolong-bolong kan mertandak nawar diobat. Obatnya larang-larang. Iya kah? Obatnya nganggo apa wae iki? Gawa. Ndhesin nandur sapa? Kuwi sing paling larang ki kuwi sing daun apa ae? Kembang. Iya, kembang, kembang kates. Sorry Tin, kembang Tin. Ngomong kembangnya orang ngerti kok. Lali. Kembang desa. Iya kah? Hasil panen yang mau dibawa ke Tanjung, teman-teman. Dari sepunggur 2. Ini ada kangkung. Ada kangkung, ada kembang kates, ada sesim. Terus iki apa iki? Wah, wah iki lho. Tin gede-gede Tin. Iki. Ucili, bengkong. Ucili kah? Timun, mentimun. Dan juga bayam, Lur. Bayam sepira sih mas? Adol apa tuku? Ya adol no. Yang petani masa tuku. Yang jos ya larang. Kue termasuk sing jos kue sing diikat kue. Iya lumayan. Iketannya sepira kue sa iket. Kurang jen. Tapi maher kue lemu kok. Nah bawa tali nih kue sing. Ya lo nyut kuih. Sing serius nek naleni ngono aja karo mbayangne sing ora-ora. Hasil-hasil. Mas Tohari asal salah 3. Yang bertani di Sepunggur Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara Indonesia. Iki kok gimbale menggak-menggok dhewe ora genah to. Rusak apa piye? Iki jek cukup meneh po, Kang? Sakeh. Nang omah. Pintu meneh kaya. Lah kae biasane si anu melu. Pak Rudi. Iki engko ronone digowo nggae prau ngono ya. Wis isik 2 kali lagi berarti. Semangat lah. Oke teman-teman sahabat Matrim yang tercinta dimanapun Anda berada, dan inilah hasil panen petani-petani di Sepunggur. Petani transmigran yang ada di Sepunggur. Ini jenisnya sayuran, dan ini nanti dibawa ke kota Tanjung Selor, Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara Indonesia untuk dijualnya, Lur, di sana. Tapi ini nanti menunggu dibawanya pakai Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting apa Ketinting? Ketinting. Ah, Ketinting. Katanya Mbak Tini dibawa pakai Ketinting lewat sungai, teman-teman. Jadi dari sini ke sana, lalu masuk ke sana ke dalam. Pokoknya seperti itu, teman-teman.
saya berada di depannya rumahnya Bapak Dadang, transmigran lokal yang berasal dari, aslinya orang Nunukan ya, Bulukumba, Sulawesi. Dan beliau adalah juga pemegang ketinting di sini nanti untuk membawa sayur, teman-teman. Nah ini. Raska, sudah mandi belum sih? Sudah mandi belum? Oh, siapa belum? Nanti kamu bilang sudah, nggak taunya belum loh. Kalau saya sih nggak pernah mandi. Ngono kuwi to lek ngomong to. Jan ngece yakin. Ngecene pol. Mbok ya didongakne sing apik. Nggek ndang entuk bojo napa piye malah laku-laku. Bojone gemati. Amin. Terus apa meneh? Gemati iman. Gelem gawe ini kopi ngono mbungan. Ora gelem ya gawe dhewe. Dan ini sebetulnya secara tidak sengaja sih, Lur. Sahabat Madrim yang tercinta. Karena tadi saya hanya jalan-jalan saja, tapi ya lumayan bagus, cerah juga karena habis hujan, cerah dan bonyok jalannya. Jadi seperti ini, teman-teman. Ini kebonyokan di Sepunggur ini. Kalau habis hujan seperti ini, Lur. Nah, sampai ke sana tuh bonyok semua, sana nah. Pokoknya makanya tadi ini apa namanya Mas Tohari sayurnya dibawa pakai ketinting nanti kan karena jalannya bonyok ya. Dan mungkin hanya itu saja Lur video saya. Kalau kebanyakan nanti durasinya HP-nya ngebleng. Oke lah, besok tak sambung lagi ya. Mei, kamu sekolah enggak? Sekolah dong. Sudah masuk? Belum. Kenapa belum? Itu kan sekolahnya kan sudah habis ujian. Terus kamu sekolahnya bagaimana karena belum masuk? HP. Pakai HP, sekolah online. Memang pelajarannya sama, sama dengan yang di sekolahan gitu. Sama. Sama kah? Iya. Terus kalau online pakai data? Iya. Nah, terus datanya beli? Iya. Oh, dari datanya dari pemerintah ya? Jadi pemerintah membagi-bagikan data untuk yang sekolah. Kok saya nggak dibagi ya? Iya, kan belum sekolah. Iya, saya belum sekolah gitu ya. Jadi saya harus sekolah dulu gitu biar diberi di apa dibagi-bagikan data sama pemerintah gitu ya. Nah, baru nanti. Oh, gitu. Aku harus punya anak dulu gitu. Iya. Nah. Baru nanti sekolah. Nah, oh gitulah. Olah, okelah teman-teman. Itulah sekilas informasi di sore hari ini. Informasi di Sepunggur dan sekitarnya. Tak tutuplah video ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi nanti di episode yang akan datang.